أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah kembali bertemu dan melanjutkan kitab al-muyassar fi ilmin nahwi halaman 5 fil asma'i bab menerangkan tentang isim-isim isim jamanya asma aqsamul ismi pembagian isim isim berdasarkan jumlah ya. jumlah adat itu jumlah satu mufradun nanti satu musannan dua jamak banyak jadi satu dua banyak ya. jamak kita bagi lagi kepada tiga jamal jamul mudzakkaris salim jamul muannatsis salim dan jamut taksir Al-ismul mufrad yang dimaksud dengan al-ismul mufrad adalah huwa ma yadullu ala wahidin aw wahidatin. isim mufrad yaitu yang menunjukkan kepada satu baik laki-laki wahid wahidatin atau perempuan. Jadi satu laki-laki per, satu perempuan. Di sini mithlu bayitun ya, satu rumah, daftarun satu buku tulis, waladun satu anak laki-laki, rojulun satu laki-laki. Nah, ini bisa misalnya madrasatun, satu sekolah. Madrasatun muannats. Berarti mufrad itu tidak ada hubungan dengan mudzakkar muannas ya. Mau maupun muannas kalau jumlahnya satu berarti ismu mufrad. Kedua al muthanna al -muthanna, uh, huwa ma dalla ala alifin wa nunin aw wa nunin fi akhirih Nah, di sini juga boleh ditambahkan Alasnaini ini awis ini. Musanna adalah yang menunjukkan kepada makna dua, baik dua laki-laki maupun dua perempuan. Biziadati alifin wa nunin, wanunin wa nunin. Dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contoh baitun ditambah alif nun baitani, ditambah ya dan nun baitaini. Waladun ditambah alif dan nun waladani ditambah ya dan nun waladaini kemudian ada yang bertanya bedanya apa baitani baitaini bedanya adalah itu dalam masalah ikrob rob nanti akan dijelaskan berikutnya jadi baitani dengan baitaini itu sama artinya dua rumah waladani dengan waladaini juga sama itu artinya dua anak laki-laki Bedanya itu sebetulnya sederhananya begini. Kalau baitani itu dipakai sebagai subjek. Misalnya dua rumah itu baru. Nah, itu pakai baitani, ya. Dua rumah itu baru. Tapi ketika saya bilang saya melihat dua rumah baru. Nah, dua rumah di situ sebagai objek karena saya melihat kan, saya melihat dua rumah baru. Maka di situ pakai baitaini. Gitu. Kemudian eh bisa juga misalnya Kedudukannya seperti begini Saya menuju ke Dua rumah itu Atau saya tinggal Pernah tinggal di dua rumah itu Nah di Dua rumah itu, maka dua rumah itu Bayitai ini, itu kurang lebih Secara ini sederhana <tuh> Sekarang At-Tamrin Latihan, alamat 6 ijal musannan jadi, jadikan kalimat berikut ini menjadi musanna. Menjadi dua. Rasulun ismul mufrad. ditamaani ani rasulani, rasulani, atau rasulaini. Nabiyun, nabiyani, nabiyaini. Muslimun, muslimani, muslimaini. Kafirun, kafirani, kafiraini. Madrasatun, madrasatani, madrasataini. Sabburatun, sabburatani, sabburataini. Uthmanu, uthmanani wathmanaini salmanu salmanani salmanaini ilmun ilmani ilmaini alimun alimani alimaini nah sekarang ij'al mufradan jadikan uh, menjadi isim mufrad yadaini yadun rijlaini rijlun rajulaini rajulun babaini babun jannatani jannatun kemudian nomor tiga jam'ul mudzakkaris salim ini bagian dari jama ya jama ada tiga jama mudakar salim jama muannas salim dan jama al taksir jamul mudakar salim adalah jamul mudakar salim huwa al al bi ziyadati wawin wa nunin atau ya'in wa nunin fi akhirih jama salim adalah yang menunjukkan kepada banyak ya, makna banyak dengan menambah waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya contoh muslimun muslimun ditambah waw dan nun muslimuna Kemudian ditambah iya dan nun muslimina. Bedakan antara muslimina dengan muslima ini ya. Hati-hati karena nanti tulisan Arab itu gundul, tidak ada harokatnya. Kita bisa membedakan antara muslima, muslima ini dengan muslimina dengan melihat konteks kalimatnya. Tayyib kafirun kafiruna kafirina gitu ya. Sama halnya dengan tadi muslimani muslimaini muslimuna muslimina. Ini sama-sama artinya jamak, banyak. Namun kedudukannya nanti yang membuat dia harus berubah ya tandanya ini karena kedudukannya berbeda. Kalau ini muslimuna itu sebagai subjek. Ya kan? Misalnya orang-orang muslim itu ya merasa senang kedatangan bulan Ramadan. Nah, maka di situ kan sebagai subjek. Tapi ketika saya saya melihat orang-orang muslim itu sedang berada di masjid. Nah, maka di situ orang-orang muslim sebagai objek. Jadi muslimuna muslimina artinya sama. Baik. Lanjutkan ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikan jam mudzakkar salim di dalam e, dari kalimat berikut ini. sobirun kan mufrad, maka sobiruna atau sobirina muhsinun muhsinuna, muhsinina, alimun alimuna, alimina, shalihun shalihuna, shalihina, mufsidun mufsiduna, mufsidina jalisun jalisuna jalisina sadiqun sadiquna sadiqina mu'minun mu'minuna mu'minina muflihun muflihuna muflihina syakirun syakiruna syakirina Sahalun jiddan insyaallah baik okay, sekarang jadikan ini dibalik ya jadi mufrad Mushrikuna, musyrikun munafiquna munafiqun fasiquna fasiqun kadzibuna kadzibun rahimuna rahimun Dharibuna dharibun Syaribuna syaribun Qa'iduna qa'idun Jadi gampang sekali Baik, sekarang jama' mu'annas salim Jam'ul mu'annas salim Al-jam'ul mu'annas salimu mu -salim Huwa madalla al-jam'iyyati Bizyadati alifin wa ta'in Fi akhirihi Jama' mu'annas salim adalah yang menunjukkan pada banyak Dengan menambah alif dan ta' di akhirnya Namun ini jama' untuk perempuan Misalnya salihatun Ini kan mudah. apa namanya isim mufrad tapi muannas karena ada tak marbutoh. Kemudian solihatun nah, di jamak muannas salimkan jadi solihatun dengan menambah alif dan ta di akhirnya. Kafiratun kafiratun hasanatun hasanatun mubalighatun mubalighatun. Sekarang latihan. Ij'al jam'an mu'annathan saliman. Jadikan dari kalimat di bawah ini menjadi jamak mu'anna salim. Sayyiatun. Sayyiatun. Jannatun. Jannatun. Makhluqatun, Makhlukatun. Mushrikatun. Mushrikatun. Muminatun. Muminatun. Zalimatun. Zalimatun. Alimatun. Alimatun. Sabiratun, Sobiratun. Hijalmu prodan sekarang dibalik. Mujitahidatun. Jadi mujitahidatun. Hayawanatun 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 qanitatun qanitatun hafizatun hafizatun salihatun salihatun kasiyatun kasiyatun ariyatun ariyatun saimatun saimatun baik gampang sekali insyaallah Jam taksir nomor 5 Jam taksir itu jama yang tidak beraturan ya baik laki-laki maupun perempuan jam taksir huwa ma taghayyara an surati mufradihi jama taksir secara ringkasnya adalah yang berubah dari bentuk mufradnya maksudnya tidak seperti jamul mudzakkar salim dengan syaratnya harus uh, awalnya jamu jamu salim harus muannas gitu ya nah ini jama taksir mithlu waladun ya auladun jadi tidak waladuna tapi auladun baitun buyutun tidak baituna gitu ya rojulun rijalun tidak rojuluna Nah ini dihafal. Ya, jadi ini dihafal. Jadi tidak bisa di, di apa namanya e, dipahami secara rumus, tapi dihafalkan. Daftarun dafatir, rasulun rusulun, masjidun masajidu, wa yu'rafu dzalika bi ruju'i ila qawamis wa kasratil ittila'i wal qira'ah. Untuk mengetahui jama', jama taksir, gitu kan? Wa yu'rafu dzalika. Tidak ada jalan lain kecuali dengan melihat kamus-kamus, kembali ke kamus. Waktu sholat ilmiil wal dan banyak mutolaah serta membaca, gitu. Banyak mutolaah dan banyak membaca teks-teks berbahasa Arab, gitu. Sehingga nanti akan tambah hafalan jamaat aksirnya. Al amthilat rok duusun, lijrun arjulun, ainun ayyunun, batmun botunun, kitabun kutubun asalun, usulun yaumun ayyamun syahrun ashurun wajhun wujuhun nah seperti itu ya itu dihafal sekarang pula so so ringkasan ya, pembagian isi mufrad mutana jama kafirun kafirani kafiraini kafiruna kafirina mudhakar sarimi kan munafiqun munafiqani munafiqaini munafiquna munafiqina salihatun nah ini mufrad tapi muannas sarihatun so sarihatani so sarihataini so sarihatun so jamaah mana salim sabiratun so sabiratani so sabirataini so sabiratun so kemudian daftarun ya. daftarun daftarani daftaraini daftarin daftar. Jemaat aksir waladun waladani waladaini awladun baik At-tamrin ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Jadikan jamak yang cocok. Kalimat di bawah ini. Misalnya muhas ini muhassinatun cocoknya apa? Muhassinatun jadi jamak muannas salim. Maq'adun cocoknya jamak taksir maqaidu. Babun cocoknya jamak taksir abwabun. Nasirun cocoknya jamak mudzakkar salim. Nasiruna. Shaimun so imun. shaimuna. So so imatun so imatun jama mana salim ya kan mujtahidun mujtahiduna jama mutakar salim mujtahidatun mujtahidatun jama mana mu salim karosi jama taksir kolamun aklamun jama taksir fasikun fasikuna jama mutakar salim nahrun anharun jama taksir nabiun ya ambiaun jama taksir sadiqatun sadiqatun jama mana salim musyrikatun musyrikatun jama mana salim faizun faizuna jama mudakar salim jannatun jannatun jama mana salim nurun anwarun jama taksir baik Alhamdulillah ya, sesi kedua ini eh, telah selesai Insyaallah kita lanjutkan ke sesi berikutnya Barakallahu fi.